yang dikangenin sama ayah apa sih teh? Kalau dia keluar pakaian aneh-aneh. Adalah segala sepatu roda, rodanya di samping gitu kan. Tahu-tahu mukanya hitam, bibir putih, alis putih. Oh, yang vakum dulu nih. Iya, vakum dulu ya. Sebenarnya enggak apa-apa. Kayak gitu mungkin setelah kemarin ada seruan untuk di rumah, pada akhirnya Bang Ajis jadi sering di rumah karena tahu rasanya kedekatan dengan keluarga kayak gimana. Mungkin ada kenikmatan itu, akhirnya dia mencoba untuk ingin menikmati itu semua, momen itu gitu. Jadi buat aku sih enggak masalah, dan kelihatannya juga pada saat menyampaikan pamitnya itu juga kelihatannya Bang Ajis juga masih agak ragu-ragu, karena memang kedekatan kami di tim ini udah deket banget kan gitu. Okay. Tapi dia juga punya keluarga juga kan gitu. Okay. Tapi aku sih yakin Bang Ajis akan balik lagi. Yang dikangenin sama ayah apa sih teh? Kalau dia keluar pakaian aneh-aneh. Adalah segala sepatu roda, rodanya di samping gitu kan. Tahu-tahu mukanya hitam, bibir putih, alis putih. Jadi kayak gak ada itu sekarang gitu. Jadi mau nggak mau, aku sampai gini sama Bang Ajis, Bang aku aja ya, properti abang buat aku aja ya pakai ya, kayak gitu. Karena tapi nggak bisa, biar gimana pun nggak bisa diganti. Keep in touch sampai detik ini. Kenapa? Masih WhatsApp atau keep in touch gitu kan? Sering hubungan masih. Keep in touch. Masih. Karena kan kita punya satu grup, jadi kita kadang-kadang kirim-kiriman video-video lucu-lucuan kayak gitu. Jadi pasti itu pasti. Ya.